Hai, assalamualaikum semua. Kali ni ada nak buat nyakota untuk Asus Zenfone 5 yang baru je masuk kat pasaran Malaysia. Tapi sebelum tu, jom kita tengok penawaran kat dalam kotak ni sebelum ada cerita lagi tentang Asus Zenfone 5. Jom. Okey, bila ada buka kotak Zenfone 5 ni sendiri, di dalamnya kita ada kotak kecil. Di dalamnya mempunyai casing telefon. Cuma ada nak buka kat dalam dia. Material dia getah. Dan seterusnya kat dalam ni kita ada, yes, waranti untuk peranti Asus Zenfone 5. Seterusnya di dalam kotak ini, ada dapat lihat ada peranti ini sendiri yang masih lagi dibaluti dalam plastik yang kita akan buka lagi selepas ni. Kita buka di dalam. Kita ada 10W charger untuk anda mengecas telefon anda. Kabel pengecasan USB-C. Dan akhir sekali ada dapat lihat kita ada earphone dan juga extra earpiece untuk anda sesuaikan mengikut keselesaan anda. Jadi inilah dia Asus Zenfone 5. Dan jom kita beralih kepada fungsi telefon ni. Pertama sekali, prosesor di sini menggunakan Snapdragon 636 sama seperti Zenfone Max Pro M1 ataupun Xiaomi Redmi Note 5. 4GB RAM, 64GB storan yang menjanjikan prestasi yang optimum kepada sistem operasinya iaitu Android 8.0 dengan antara muka Zen UI 5. Perkara yang dihighlightkan dekat sini adalah Artificial Intelligence ataupun AI Boost yang mana telefon ini akan memberi prestasi maksimum sepanjang masa menjadikan ianya lebih berkuasa dan tiada masalah prestasi yang perlahan semasa penggunaan ataupun membuat kerja di dalam aplikasi yang memerlukan prestasi tinggi. Kameranya pula menggunakan 12MP dan 8MP ultrawide 120 darjah yang turut mempunyai kelebihan AI. Ia memberikan kamera ini kebolehan untuk mengesan lebih 16 adegan, dengan itu anda akan dapat image yang lebih optimis tanpa perlu mengedit atau merubah setting asal serta mendapat markah 90% dalam ujian di XOMark. Melihat kepada fungsi istimewa, ia mempunyai Zen Emoji yang membolehkan reaksi wajah diletakkan pada kartun emoji berbentuk 3D ini. Fungsi ini menambahkan lagi keseronokan ketika membuat perbualan ataupun menghantar mesej kepada yang tersayang. Skrin besar 6.2 inci pada resolusi Full HD Plus menggunakan nisbah 1879 ini sedikit tinggi berbanding biasa dan ini kerana mempunyai tagut pada bahagian atas dan disebabkan tagut ini ia turut menerima software untuk menyorokkan notifikasi dan anda perlu menekan di sini untuk melihat notifikasi ataupun turunkan sahaja notifikasi. Pembesar suaranya sejenis stereo dan mempunyai NSP Smart AMP yang dapat memberikan audio yang berkualiti dengan kadar distortion yang rendah. Di samping itu, audio yang dihasilkan lebih kuat berbanding biasa dengan kelebihan stereo speaker ini. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang Zenfone 5 yang pastinya akan memberikan pengalaman yang lebih baik. Dan peranti ini juga dijangka akan dijual pada harga RM1,299 dengan pilihan warna Meteor Silver dan juga Midnight Blue.